Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Malaysia Metal Detector. Okey, hari ini saya membuat pencarian di kawasan yang sama, masih di hutan Terengganu. Yang dalam episod yang sebelum ni, kalau anda lihat, saya ada jumpa pendokok keris dan subang lama. Okey, jadi saya masih di lokasi yang sama. Jadi untuk hari ini saya tak pasti saya akan menemui sesuatu ataupun tidak. Jadi ada orang-orang yang terdekat di kampung ni juga ada beritahu saya kawasan ni ada kubur lama, perkuburan lama. Jadi saya cuba cari, masih tak jumpa. Saya tak pasti, mungkin kalau ada saya jumpa perkuburan lama di sini, mungkin saya akan bagi video kepada anda. Okay, jadi untuk mengetahui apa yang saya temui di sini, sila tonton video ini sepenuhnya, okey. Saya harap anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Okey. Ini saya jumpa satu parang lama. Tapi ini ianya dah patah pada bahagian tengah ni. Jadi inilah bentuk dia. Okey. Okey, apa pun kita teruskan pencarian. Okey, jadi ni saya jumpa satu bekas, mungkin ni bekas sirih. Tapi ni bahagian tudung dia. Okey, yang ni sangat besar yang ni. Dan ukuran gali pun dalam 25 cm. Okey, ni bekas tudung sirih dia. Masih ada tanah kat sini. Kalau anda lihat. Okey. Okey, apapun saya akan teruskan pencarian. Okey. Ni saya jumpa satu pisau lama. Okey, saya tak pasti ni pisau apa. Kalau kita nak kata dia parang, tapi saiz yang ni dia agak kecil dan bentuk dia pun agak berlainan. Okey. Jadi yang ini sedikit dalam. Saya gali.
Okey, apa pun kita teruskan pencarian. Ini saya temui satu koin. Okay, saya tak pasti ini shilling apa. Kondisinya dah sangat teruk ya ni. Okay, jadi ini bentuk dia. Ianya dah kehijauan dan ada bulat pada bahagian tengah dia. Mungkin ini Chinese coin. Saya pun tak pasti. Apa pun nanti saya akan cuci dan saya akan bagi gambar. Okey. Ianya dah terlalu teruk. Kondisi yang memang benar-benar hancur yang ni. Okey. Okey, apa pun kita teruskan pencarian. Saya dapat dua item. Okay, yang ni patahan tembaga. Saya tak pasti apa ni. Dan yang ni adalah sudu. Sudu lama. Ini dah kehijauan pada bahagian sudu ni. Okay. Apapun saya akan teruskan pencarian. Wow. Kini saya jumpa satu sudu yang sangat besar. Mungkin ni senduk untuk ambil kuah pada zaman dahulu. Okey, yang ni berbahan tembaga. Tapi ini sangat besar yang ni. Jadi ini adalah senduk yang berusia ratusan tahun pada zaman dahulu. Okey. Jadi ini bentuk dia. Okay, kalau anda lihat sini. Okay. Okay, jadi apapun saya akan teruskan pencarian. Ini saya jumpa satu alatan zaman dahulu. Saya tak pasti apa ni. Jadi kalau ada penonton Malaysia Metal Detector yang tahu, boleh komen dekat bawah supaya saya pun tahu apa yang saya temui ni. Jadi ini mengikut apa yang saya lihat, ianya berbahan tembaga dan saya tak pasti apa kegunaannya pada zaman dahulu. Okay, ini bentuk dia. Jadi item ni sangat unik dan pelik bagi saya.
Okey, apapun saya akan teruskan pencarian. Wow. Jadi kat sebelah item yang saya jumpa ni ada satu koin. Okey, saya akan lihat. Okey, ini koin dinasti. Saya tak pasti dari dinasti apa. Okay, kalau kita lihat sini dia ada tulisan pada bahagian ni. Dan pada bahagian sebelah sini, tulisan dia agak pudar. Saya tak berapa nampak. Apapun untuk yang koin ni, saya akan bagi gambar. Okey, saya akan teruskan pencarian. Oh. Okey. Kalau anda lihat ni itemnya. Okey, saya akan ambil. Okey. Oh. Okey. Jadi ini item yang saya jumpa dalam lubang ni. Okey, ini adalah sudu. Saya tak pasti ini sudu lama atau sudu baru. Kalau anda lihat sini, okey. Inilah sudu dia. Mungkin hari ini saya banyak jumpa sudu. Dalam video yang sebelum sampai ke minit ini pun saya dah menemui beberapa sudu tapi patah. Tapi yang ni dia complete. Dia masih okey. Cuma kondisi dia agak buruk. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Jadi untuk episod kali ini, apa yang saya temui agak kurang menarik. Mungkin kita akan jumpa lagi selepas bulan puasa. Saya pun tak pasti lagi. Jadi kalau ada video, saya akan muat naik. Pada penonton Malaysia Metadata, saya ucapkan terima kasih kerana menonton Malaysia Metadata. Jadi ucapan saya kepada penonton Malaysia Metadata, selamat berpuasa dan selamat menyambut hari lebaran yang akan tiba tidak lama lagi. Okey, hati-hati mandu. Jaga family. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.